Halo Sobat TV Gaming, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini saya bersama Pak Daiji Sato, yaitu penjaga gerbang sekolah. Beliau ini sama saya lagi ngadain bagi-bagi masker gratis. Jadi sorry ya, hari ini saya pakai masker karena apa? Karena memang temanya bagi-bagi masker, makanya suaranya agak kayak gendelep gini ya. Ini lihat Pak Daiji Sato ini, apa namanya, narsis banget ya. Udah tua bangka tapi tangannya pakai acara gitu segala. Gak apa-apa, yang penting Pak Daiji Sato ini benar-benar semangat. Dia orangnya sangat semangat banget ya. Jadi sesuai jadwal kita hari ini, kita akan bagiin semua masker ya, semua masker ini kepada semua warga Sakura School Simulator, khususnya yang ada di sekolah sini ya, biar semuanya dia menjaga kesehatan, bisa menjaga sedikit kesehatannya ya, karena ini dalam rangka pencegahan wabah virus ya. Semoga cepat berlalu dan sekolah kita aman-aman aja. Gimana Pak, apa sudah siap bagi maskernya? Gimana Pak, apa sudah siap bagi-bagi maskernya? Kalau melihat potongannya Pak Daiji Sato sih kayaknya udah siap banget dia. Tentu saja saya sudah siap dari subuh tadi. Dari subuh Pak Daiji Sato lihat lu, maskernya lu unyu banget, maskernya Pak Daiji Sato ini. Oke, jadi dengan begitu kita bisa langsung bagi-bagi ini ya Pak ya. Nah Sobat Tempe, doakan supaya proses pembagi-bagian masker ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar ya. Jadi nanti rencananya kalau untuk yang cewek kita bagi full kayak paramedik gitu, tapi kalau misalkan untuk yang cowok kita bagi seperti yang kita pakai kayak gini, karena cowok kan makhluk yang kuat ya. Eits, bukan berarti ini ngejudge ya, bukan, karena kayak orang-orang bilang aja gitu loh ya. Ini untuk yang cewek kita kasih full set ya, full set. Oke Pak, ayo kita jalan. Pak Daiji Sato sangat semangat sekali bro. Semoga beliau nggak encok ya. Atau jangan-jangan saya terlalu cepat ya jalannya ya. Enggak lah, Pak Daiji Sato kan kakinya kan kuat. Jadi target kita pertama adalah teman-teman di kelas ya. Ayo kita masuk. Woi, salah pintu. Pak Daiji Sato ini nggak ngingetin lagi. Oke, kita belok kanan. Ini kita masih di lantai satu ya. Kita santai dulu Pak, jalannya pelan-pelan. Oke, kira-kira anak-anak ada nggak ya? Mana ini? Tuh sepi. Wah ada ini. Oke, Pak, Bu, maaf ganggu. Ini kan saya udah izin kepala sekolah dan rencananya mau bagi-bagi masker ke sini, terutama untuk kelas saya ini Pak. Gimana Pak, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa asal gratis. Dasar guru aja pakai gratis segala. Gratis kok Pak, tenang aja. Gratis kok Pak, tenang aja. Karena ini adalah hasil uang tabungan saya selama ini untuk bagi-bagi masker. Meskipun nggak kelihatan mahal, tapi kan yang penting actionnya, yang penting kan tindakannya. Oke Pak ya, jadi ini saya bagi satu buat Bapak. Mungkin nanti warnanya berbeda, yang penting bisa bawa pakai ya Pak ya. Nah gimana Pak, keren kan Pak? Tuh kan, keren. Ini juga ada buat ibu, tapi kalau untuk cewek ini kita kasih full Pak, kayak petugas rumah sakit langsung ya. Ini Bu. Nah ini untuk yang cewek Bu ya. Kemudian ini saya mau kasih juga buat teman-teman yang lain, biar nanti bisa bermanfaat ya.
Semoga virusnya juga nggak sampai kelas kita ya, teman-teman ya. Oke, mulai dari sini dulu pembagiannya. Oke mas, ini saya kasih masker ya, sama pakaiannya juga, tapi nggak full kayak yang cewek nanti. Nah oke mas, kayaknya sudah cocok ya, warna biru. Udah kayak Pak Daiji satu gini. Gak apa-apa ya mas ya. Kemudian ini buat mas yang ini saya kasih juga mas. Nah kayaknya kalau yang ini cocok ya sama warna rambut masnya. Tuh udah keren mas. Oke. Sekarang buat masnya. Ini masnya kayaknya cocoknya warna kayak abu-abu gitu deh. Tuh keren mas. Ganteng mas ya. Kemudian ini buat si cantik siapa ini namanya ya, Hatsuki Maitan. Oke Hatsuki, ini juga ada buat kamu maskernya sama satu full set baju ya. Wih udah kan. Sekarang sebelahnya ini Mbak Chika, Chika Mihara, Chika Mihara. Ini Mbak Chika Mihara, ini kalau baju cewek ini memang sama semua, beda kalau cowok ya, bisa warna-warni ya, karena kan kainnya kan kain kaos biasa gitu. Ini untuk Taichi Aijima saya kasih ya. Wih keren nih warna merah ya. Dia kayaknya seneng banget ya. Oke sekarang kita ke ini, rambutnya kayak Pak Daiji Sato nih. Jadi biar nyesuaiin rambutnya saya kasih warna putih aja. Kemudian sebelahnya lagi, ini kayaknya warna apa ya? Nah, sudah ketemu warna kayak krem gitu. Wih, keren dia. Yang lainnya, ini, belum ini. Dia minta ini. Wow, mantep ini warnanya. Kayak yang sama yang tadi ya, anak depan itu. Gak apa-apalah. Ini yang cewek. Oh, ini yang dicari subscriber saya kemarin ya, yang warna yang rambutnya love ini. Ini loh lokasinya di sini. Ini saya kasih ya. Oke. Haha, makin keren nih. Tinggal berapa orang lagi nih? Ada 4 orang lagi nih. Tinggal cewek-cewek ini. Keren. Kasih lagi. Keren. Ini satu lagi. Nah, oke sobat tempe, semua sudah saya kasih maskernya ya. Jadi semoga dengan kegiatan ini kita semakin terjaga dari segala wabah termasuk virus yang akhir-akhir ini sangat menggemparkan dunia. Jadi teman-teman terima kasih buat partisipasinya dan juga Bu Guru dan Bapak Guru. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Bu, terima kasih Bu. Oke. Dan Pak Daiji satu juga saya ucapin terima kasih Pak ya. Oke. Aduh, sangat terharu sekali nih. Sekali lagi teman-teman terima kasih buat ketersediaannya untuk menerima pembagian masker dari saya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Jangan lupa ya klik tombol subscribe untuk info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Dan ingat jangan lupa untuk selalu memakai masker meskipun maskernya nanti kayak Pak Daiji satu ini lucu, tapi nggak apa-apa, yang penting maskernya bisa menutupi semua ya. Oke, jangan lupa juga aktifin loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari Tempe Gaming. Oke ya, dadah.